Pemain anyar Sriwijaya FC stoper Rahmat Juliandri mengaku tetap fokus latihan mandiri di Stadion Sekundang Bara Muara Enim yang dipantau tim pelatih secara virtual Jumat 6 Agustus 2021. Saya di sini tetap latihan fokus, walaupun latihan sendiri, latihan mandiri, ungkap Rahmat Juliandri kepada Sripoku.com. Rahmat yang mudik lebaran haji di kampung halamannya Muara Enim menjelaskan perbedaan latihan pada pagi ini dari biasanya. Ya, harapan saya semoga emang benar bergulir ya Liga 2 ini di tanggal 20, karena kita sebagai pemain bola pengen kompetisi itu, karena udah hampir 1,5 tahun lah kita tidak bermain di Liga. Dan harapan saya juga semoga Sriwijaya juga cepat berkumpul kembali biar kita bisa latihan bersama-sama lagi. Dan saya juga di sini tetap latihan, tetap fokus walaupun latihan sendiri gitu, latihan mandiri. Saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.